80. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Budi Endarto SH MHum. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor dan para pejabat struktural di lingkungan Universitas Wijaya Putra, Bapak Ibu dosen yang hadir di forum ini, baik dari Universitas Wijaya Putra, STKIP Bina Insan Mandiri, maupun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan masih berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hibah Litapmas pendanaan Universitas Wijaya Putra dan sosialisasi penulisan buku ajar, buku teks, referensi, dan monograf dari penerbit kita Mandiri. Baiklah Bapak-Ibu, untuk menyingkat waktu marilah acara ini kita buka secara bersama-sama dengan bacaan basmalah, dan bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, kami mohon untuk menyesuaikan. Baik, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Pak Rektor Universitas Wijaya Putra kepada yang terhormat Bapak Dr. Budi Indarto SH MHum, dipersilahkan. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal Pak Rocky dan Pak David. Saya Budi Indarto. Salam kenal Pak Budi. Syukur Alhamdulillah siang ini pagi. Syukur Alhamdulillah siang ini kita memulai sesuatu hal baru ya yang akan kita mulai, meskipun ini awal Maret. Saya pikir belum terlambat untuk tahun 2021. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada
LPPM, khususnya Pak Nugroho, yang menginisiasi kegiatan-kegiatan semacam ini. Yang kedua, pada penerbit Kita Mandiri ya. Nah, salam kenal, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan kita, sebagaimana disampaikan oleh Pak Nug tadi, kita ada 3 perguruan tinggi ya, Universitas Wijayaputra, STKIP Bina Insan Mandiri, dan STIE Surabaya. Mudah-mudahan menjadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan oleh para dosen di 3 institusi itu dan lebih produktif. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Pak Devi dan Pak David, Pak Rocky, di tahun 2021 ini memang ada sesuatu, awal 2021 memang ada informasi yang cukup menyesakkan di perguruan tinggi, khususnya berkaitan dengan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu sangat menyesakkan. Karena apa? Bukan hanya di Wijayaputra. Bisa di-unmute ya yang lain sementara. Bukan hanya di Wijayaputra, di hampir di seluruh perguruan tinggi yang saya dapat informasi di Surabaya ini perolehannya sangat menurun drastis ya, baik itu hibah penelitian maupun pengabdian. Padahal itu adalah salah satu sarana yang diharapkan untuk mendorong kinerja masing-masing dosen. Nah, ada 2 pandangan yang kita bisa lihat bahwa penurunan perolehan hibah di hampir seluruh perguruan tinggi, dosen-dosen perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, swasta terutama ya, apakah itu ada peningkatan standar proposal? Atau sebaliknya, penurunan alokasi dana hibah dari pemerintah? Saya melihatnya, mudah-mudahan tidak salah, ya, yang kedua sepertinya ini. Yang kedua ini yang menjadi penghambat atau yang menjadi salah satu faktor kunci, faktor yang utama, yakni penurunan alokasi. Karena kita sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia dengan masa pandemi ini, hampir seluruh dana itu dialihkan ke arah pengembangan atau penanggulangan COVID. Oleh karena itu, dana-dana itu kemungkinan juga akan direduksi. Oleh karena itu, di sisi lain, perguruan tinggi sangat membutuhkan untuk dana-dana hibah kompetisi penelitian maupun pengabdian masyarakat. Di satu sisi, pemerintah memerlukan urgensitas alokasi dana untuk penanggulangan COVID. Nah, dari sisi itu, saya sepakat dan kita sudah amini bersama, kita sepakat juga bahwa lembaga pendidikan swasta harus hadir untuk mengalokasikan lebih besar lagi dana-dana penelitian dan pengabdian masyarakat internalnya. Nah, ini sudah disambut oleh teman-teman dari LPPM, alokasi itu, dan dielaborasikan dalam RAPB. Saya pikir, saya berharap juga dari STKIP dan STIE Surabaya juga harus mendorong ke arah sana. Karena mau tidak mau, dana hibah penelitian atau katakanlah dana penelitian maupun pengabdian ini adalah modal bagi lembaga dan dosen untuk mengembangkan aktivitas tridharmanya yang berbuah pada outputnya adalah publikasi baik itu jurnal maupun buku. Nah, dengan alokasi itu kita berharap juga bahwa di masa pandemi ini bukan menjadikan suatu organisasi atau dosen sebagai profesi itu menyerah, tidak produktif gitu. Mungkin yang spirit yang harus kita kembangkan adalah bagi dosen di UWP, STKIP Bina Insan Mandiri maupun STIE Surabaya, mari lebih produktif di masa pandemi ini. Otomatis konsekuensinya harus mengalokasikan sejumlah dana yang dulu misalnya untuk alokasi yang lain bisa direduksi misalnya dari listrik, air, dan segala macam, itu kan bisa direduksi atau dialihkan kepada bidang penelitian dan pengabdian. Mungkin Pak David, Pak Rocky,
Sebetulnya kita punya agenda dua, agenda besar di luar pengajaran ya rutin. Nah ini tambah satu hari ini, anggap saja kick off antara UWP dan kita Mandiri, kick off untuk penerbitan buku. Kalau kita semangati bahwa ini adalah hari ini adalah kick off, akhir tahun kita harus melihat bagaimana progresnya dari rencana-rencana kita. Karena apa? Beberapa bulan terakhir ini ada beberapa kegiatan besar ya menurut saya adalah yang pertama adalah pelatihan dan bisa dikatakan pembimbingan untuk penulisan artikel dengan Elsevier Internasional Indonesia, tapi untuk penyusunan artikel di jurnal bereputasi. Yang kedua, rencananya tanggal 7 sampai 8 Oktober 2021 kita ditunjuk sebagai host untuk kegiatan pengabdian masyarakat PKM CSR di Udira, Universitas Dira Putra Pura, Bali. Kita hostnya. Kebetulan ketuanya Pak Nuk juga, ketua UC-nya. Saya minta Pak Nuk dan jajarannya untuk menjadi leader di sini. Dan yang ketiga ini kick-off-nya ya. Saya berharap ada schedule yang kita sepakati bersama, targetnya beberapa buku. Nah, karena artikel bereputasi dengan Elsevier, buku dengan mungkin kita ini, kalau saya dapat informasi laporan dari Pak Nuk, cukup menarik sekali. Saya pikir harusnya kita bisa. Itulah rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan ini. Gak apa-apa kita terlambat dengan kita terlambat. Bisa dengar ya suara saya, awal Maret, tapi kita bukan bikin timetable misalnya sampai Desember itu targetnya berapa buku. Di sisi lain, LPPM juga harus segera mempersiapkan seleksi-seleksi proposal penelitian yang outputnya ada dua, penelitiannya, jurnal dan buku. Saya pikir spirit produktif di masa pandemi dengan sokongan-sokongan dari dalam, baik itu berupa pendanaan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak luar, baik itu dengan Elsevier, PKM CSR untuk pengabdiannya, dan kita Jaya Mandiri, saya pikir ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh UWP di tahun 2021. Dan, jadi, reason dua tadi, kenapa penelitian kita kok turun drastis? Yang pertama adalah standar mungkin lebih dibuat lebih tinggi, yang kedua adalah alokasi, itu sudah nggak usah dipikirkan lagi. Sekarang adalah bagaimana kita berjuang, kita bekerja, kita produktif di era pandemi ini dengan sumber daya kita sendiri, baik itu individu secara individu, expertise maupun finansial. Saya pikir saya mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini tanggal 5 Maret kita komunikasi lagi 5 Desember. Outputnya bagaimana setelah kegiatan ini? Dan saya pikir tidak mungkin kita langsung ketemu di 5 Desember. Bagaimana tiap 3 bulan sekali kita harus ketemu, kita meeting by Zoom seperti ini, dan kita lihat progresnya. Mudah-mudahan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa lembaga mensupport, apalagi target-target yang ditentukan oleh LPPM tentang kinerja atau capaian itu jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional minimal Sinta 2, dan buku, kalau bisa literatur lah, buku referensi lah kalau bisa. Saya pikir ini menjadi salah satu target. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, kita mulai hari ini, akhir tahun kita sudah melihat bagaimana progresnya, dan sekali lagi tiga kegiatan kita, utama kita, selain kegiatan rutin sebagai dosen untuk pengajaran, yakni artikel internasional bereputasi, PKM CSR 2021, ini adalah mungkin Pak David dan Pak Rocky, ini adalah kami bagian daripada host untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian, konferensi pengabdian masyarakat
saya bisa katakan terbesar di Indonesia, dan kami menjadi bagian, salah satu bagian daripada mereka. Nah, yang satu belum, yakni penerbitan buku. Saya berharap juga dengan adanya kerjasama dengan kita ini, seluruh hamba, katakanlah sebagian besar dosen di UIP semakin produktif. Tapi perlu dukungan dari lembaga-lembaga eksternal seperti kita dan perlu dukungan dana. Kami akan nyiapin itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita diskusikan di hari ini, apa yang kita rencanakan di hari ini sebagai kick-off, katakanlah begitu, akhir tahun kita bisa melihat hasilnya. Dan menunjukkan bahwa UWP, STKIP, Bina Insan Mandiri, maupun STI Surabaya tetap produktif di era pandemi. Saya pikir itu, Pak David, Pak Rocky, Pak Nuk, Pak Wahyu, terima kasih. Dari saya, mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita semua, termasuk saya janji Pak David, Pak Rocky, tiap tahun satu buku dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutan yang disampaikan. Bapak-Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya mohon maaf kepada Pak Rocky, Pak David, dan tim dari penerbit kita Mandiri. Tadi di awal saya kelupaan untuk menyebut dan menyebutnya. Mohon maaf, Pak. Baik, Bapak-Ibu, sebelum kita lanjutkan, sekarang pukul 13.30, dan sesi acara ini yang pertama 13.30 sampai pukul 14.15 nanti akan kita sampaikan sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian masyarakat pendanaan dari internal Universitas Wijayaputra. Kemudian setelah itu pada pukul 14.15 sampai pukul 15.00 itu nanti sosialisasi penulisan buku ajar, buku teks, referensi, dan monograf dari penerbit kita Mandiri. Baik, untuk menyingkat waktu, untuk sesi yang pertama adalah sosialisasi hibah penelitian pengabdian masyarakat pendanaan Universitas Wijayaputra yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM Universitas Wijayaputra. Untuk itu kepada Pak Nugroho dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Dwi Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera kita semua, Bapak dan Ibu, kepada yang terhormat Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Rocky, selaku pimpinan di penerbit kita, Pak David yang sering berkomunikasi dengan kami, dan Bapak-Ibu semua, para dosen, baik dari Universitas Wijayaputra, STKIP Bina Insan Mandiri, maupun dari saudara baru kita, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Surabaya. Baik, izinkan kami share screen, Bapak dan Ibu. Ya, jadi program ini adalah memang sudah berlangsung 4 tahun ya Bapak dan Ibu ya. Jadi memang Universitas Wijayaputra, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Bu Wakil Rektor tentunya punya komitmen besar di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian termasuk meningkatkan publikasi. Di samping itu Bapak dan Ibu, fenomena yang berkembang dan di Indonesia tentunya pemerintah Indonesia saya pikir kewalahan dalam hal budget ya, termasuk berimplikasi pada pendanaan penelitian dan pengabdian. Dan tentunya nasib ini tidak perlu kita ratapi ya, kita tetap semangat ya, yang tetap menulis proposal tetap kita jalankan terus ya, yang menyusun karya ilmiah yang lain tetap kita lakukan. Jadi pada kesempatan hari ini sengaja memang kami undang semua dosen ya, termasuk dari eksternal teman-teman saudara kita ya. Yang intinya kami memberikan
program IBA Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2021 tentunya tidak barang baru, tetapi ada beberapa yang memang ada yang baru ya itu ya. Jadi di dalam undang-undang memang sudah diamanatkan tentang kewajiban perguruan tinggi. Undang-undang 12 tahun 2012 sudah jelas bahwa perguruan tinggi memang punya kewajiban untuk menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian diperkuat dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 sebagai pembaharu dari Permendiktek ya, Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional perguruan tinggi. Kemudian secara individu dosen punya kewajiban yaitu yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, termasuk khusus tentang dosen itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Dan semuanya memang intinya baik institusional maupun individual mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, dan implikasinya output publikasi baik itu jurnal artikel, artikel jurnal, buku, kemudian hak kekayaan intelektual. Jadi program kita, program penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Bapak dan Ibu, tentunya kita bertujuan meningkatkan kuantitas, di samping itu kualitas, baik penelitian maupun pengabdian. Kemudian yang penting lagi adalah Bapak dan Ibu memang kalau kita memperhatikan skema DRPM Kemenristek BRIN, itu memang tingkat penerimaannya memang tidak besar ya Pak dan Ibu ya, sehingga perlu kita wadahi. Wadahnya adalah hibah internal. Ya, tentunya hakikatnya tidak lain adalah membangun roadmap penelitian Pak dan Ibu. Jadi kita bangun roadmap penelitian individu teman-teman dosen ini dalam rangka untuk sebagai syarat untuk mengajukan hibah penelitian di eksternal, terutama di Kemenristek BRIN. Kemudian di sisi lain juga membantu meningkatkan publikasi ya, ilmiah, buku, paten, ya, kemudian hak cipta, desain industri, dan luaran lainnya. Kemudian kita mewujudkan keunggulan penelitian yang ada di dalam rencana strategis penelitian. Jadi nanti Bapak dan Ibu memang proposal usulan Bapak dan Ibu harus mendasarkan pada rencana strategis penelitian ya, baik itu bidang maupun temanya. Dan itu harus ya, diharuskan ya, termasuk salah satu penilaian. Di samping itu Bapak dan Ibu tentunya kita harus meningkatkan pemeringkatan ya. Pemeringkatan yaitu meningkatkan daya saing melalui pemeringkatan, baik pemeringkatan lokal melalui aku LL Dikti wilayah 7 maupun pemeringkatan secara nasional ya, pemeringkatan dari Kemenristek BRIN itu setiap tahun kita ada diumumkan ya, diumumkan kita bisa mengisi kinerja penelitian, kinerja pengabdian, kemudian kinerja inovasi ya Bapak dan Ibu ya, terutama paten dan paten sarana desain industri termasuk ya, kita masukkan ke dalam kinerja inovasi. Kemudian tentunya kita berharap bagaimana teman-teman dosen itu meningkatkan apa ya, keikutsertaan ya, partisipasi ya, tentunya kita berharap setelah jadi anggota berikutnya adalah berani menjadi ketua Bapak dan Ibu ya, tidak menjadi anggota terus ya. Kemudian meningkatkan kapasitas pengolahan penelitian, pengabdian, karena Bapak Ibu semuanya ya, jadi Untas Jaya Putra itu klasternya memang tinggi ya. Jadi kalau penelitian itu adalah klaster utama ya, di bawah klaster mandiri. Kemudian kalau pengabdian masyarakat itu klaster sangat bagus dan kedua-duanya itu ring dua ya. Ring satunya adalah mandiri dan sangat bagus. Mandiri dan unggul ya, nah, itu sehingga tentunya kita berharap bagaimana tata kelola penelitian dan pengabdian itu harus dijaga ya, kewajiban-kewajiban kita itu harus kita penuhi ya melalui seperti ini. Kemudian dalam konteks kewilayahan tentunya forum ini ya, program penelitian dan pengabdian secara internal itu mendukung
potensi UIP untuk menopang ya pertumbuhan wilayah ya. Surabaya, Surabaya Raya, ya Jawa Timur tentunya. Kemudian program penelitian dan pengabdian masyarakat secara internal ada pengembangan-pengembangan ya. Yang pertama penelitian pemula itu hampir mirip dengan tahun sebelumnya. Kemudian penelitian lanjutan kita kembangkan menjadi dua, penelitian lanjutan A, penelitian lanjutan B. Ini namanya ya sementara seperti ini. Kemudian pengabdian masyarakat, program pemberdayaan masyarakat ini hampir sama dengan yang kemarin. Kemudian yang perlu kami sampaikan penting bagi Bapak Ibu calon pengusul bahwa usulan penelitian harus ya hukumnya wajib ya wajib ain harus mendasarkan pada renstra penelitian UIP ya ini. Jadi tema dan bidangnya harus punya cantolan ya dan harus dielaborasi penjelasannya di dalam usulan atau proposal terutama di bab 1. Ya, untuk pengabdian saya pikir bisa bertema umum walaupun kita punya renstra pengabdian. Kemudian syaratnya tentunya ada syaratnya tertentu ya karena kita punya SOP jadi syaratnya ketua dan anggota harus dosen tetap yang memiliki nomor induk dosen nasional dan atau ya atau nomor induk dosen khusus ya yang masih berlaku. Jadi anggota itu diharuskan ya sebisanya ya memang kan sumber daya masing-masing program studi memang ada yang cukup ada yang kurang ya jadi kita punya persyaratan yaitu anggota pertama harus berasal dari program studi yang sama karena apa karena ya sumber pendanaan ya Pak dan Ibu ya sumber pendanaan itu memang berasal dari program studi ya sehingga anggota pertama itu dari di luar dari program studinya tentunya ya misalkan ketuanya berhalangan ya jadi anggota adalah anggota pertama ya kalau anggota pertamanya di luar program studinya tentunya yang mengalami apa di program studi tidak mendapatkan benefit ya tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah portofolionya program studi lah ini yang menjadi apa kerugian bagi program studi ya sebenarnya itu ya tapi tentunya ini bisa dikomunikasikan. Kemudian ada memang harus diketahui dari program studi dan dekan atau direktur dari program pasca karena memang itu berasal dari situ. Kemudian sudah dua tahun ini Pak dan Ibu proposal kita berbasis sistem ya Pak kita sudah memiliki sirismas.uwb.ac.id dan filenya harus dalam bentuk PDF ya jadi di luar PDF nanti sistem insya Allah menolaknya nanti Pak dan Ibu ya supaya standarnya itu bisa kita apa kita tegakkan ya aturannya. Kemudian dosen bisa mengusulkan dua proposal penelitian dan dua atau proposal pengabdian. Jadi empat, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota ya. Jadi satu anggota peneliti, satu anggota di peneliti juga, satu ketua di pengabdian, satu anggota di pengabdian ya itu. Kemudian teman-teman dosen yang sudah mendapatkan pendanaan dari Kemenristek BRIN untuk tahun yang sama tahun ini tentunya ya supaya tidak mubazir gitu ya supaya kita memberi kesempatan kepada teman-teman yang tidak mendapatkan pendanaan dari Kemenristek BRIN. Untuk penelitian hampir semua ya 100% dosen tidak mendapatkan pendanaan penelitian ya kalau pengabdian masih ada 4 ya yang mendapatkan pendanaan dari Kemenristek BRIN. Ya, untuk ketua peneliti dan ketua pelaksana wajib melibatkan minimal 2 orang mahasiswa dari setiap penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Mengapa? Karena ya ini amanat dari implementasi dari Kampus Merdeka dan Merdeka Kampus ya, Merdeka Kampus dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Ini implementasi dari program itu Pak dan Ibu. Ya sehingga indikator kinerja utama kita bisa memenuhi itu ya. Kemudian ya ini ya ini kita tampilkan juga apa ini moral hazard ya moral hazard dari teman-teman dari pengusul jadi kalau memang dijumpai nanti usulannya mengalami duplikasi atau sudah diusulkan pada pendanaan yang lain atau
tesis atau skripsi atau disertasi atau penelitian sebelumnya, maka kami akan apa ini ya, tidak diperkenankan untuk mengusulkan untuk pendanaan tahun berikutnya, kan bisa kami batalkan. Ya. Tapi insya Allah tidak ada ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian dalam program Litbangkes tahun ini, Bapak dan Ibu, ada luaran wajib yang bukan laporan ya untuk tahun ini, Bapak dan Ibu ya. Ini harus dipenuhi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini harus dipenuhi. Jadi kalau tidak dipenuhi, Bapak dan Ibu, maka Bapak Ibu pengusul tidak bisa mengusulkan untuk tahun berikutnya ya. Jadi supaya jadi mungkin kita akomodir dalam sistem nanti Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti dalam sistem nanti kita tambahi Bapak dan Ibu punya hutang ya, sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa mengusulkan untuk tahun berikutnya. Kemudian untuk tahapan ya ada proposal baru, pengusulan, dan insya Allah nanti pengusulannya dibuka mulai Senin ya. Mulai Senin Pak dan Ibu ya, pengusulannya kita buka mulai Senin dan mudah-mudahan sistem sudah bisa mulai running ya Pak dan Ibu ya. Mudah-mudahan sistem apa upload dan sistem penilaian sudah bisa kita gunakan. Kemudian ada seleksi, jadi ada teman-teman reviewer yang menyeleksi Pak dan Ibu. Kemudian nanti apa ada seminar atau tidak, nanti yang jelas ada evaluasi dokumen Pak dan Ibu. Kemudian ada penetapan pemenang, kemudian ada kontrak ya, itu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, dan ini semuanya adalah bagian dari tata kelola kita Pak Ibu ya. Jadi tata kelola kita itu dinilai. Jadi kita dimonep termasuk tata kelola untuk pengelolaan hibah internal ya. Kemudian ada monep, monitoring dan evaluasi ya, termasuk seminar. Ya, jadi pengumuman ya mulai sekarang ini kita umumkan melalui sosialisasi ini. Kemudian penerimaan proposal ya mulai Senin tanggal 8 Maret sampai nanti tanggal 11 April Pak dan Ibu ya. Jadi insya Allah mungkin diharapkan tidak ada perpanjangan ya ini ya. Jadi 11 April sistem tutup ya secara otomatis ya, itu ya. Tidak bisa dinegosiasi ya ini. Nah, ini. Kemudian ya batas akhirnya tanggal 11, kemudian ada proses devaluasi satu minggu. Kemudian tanggal 22 insya Allah kita umumkan. Ya, tanggal 22 kita umumkan. Ini sudah bulan puasa ya. Kemudian pelaksanaannya start tanggal 24 April sampai November. Ya, sampai November ya. Kita schedulekan tanggal 24 ya. Kita schedulekan tanggal 24. Kemudian monitoring dan evaluasi kita lakukan ya sekitar bulan Oktober. Kemudian laporan kemajuan ini harus Bapak dan Ibu 8 November. Kemudian penyerahan laporan akhir termasuk output wajib yang selain laporan itu 30 November ya ini ya. Kemudian seminar hasil, kemudian penyerahan output wajib penelitian selain output itu juga sama ya. Oke, ini mengulang Bapak dan Ibu supaya menegaskan aja bahwa persyaratan penelitian dosen penelitian pemula itu adalah maksimum S2 AA asisten ahli. Bagaimana dengan yang belum punya? Boleh ya tenaga pengajar, tapi harus punya NIDEN ya. Harus punya NIDEN ya. Ya, karena memang NIDEN itu untuk ini apa angka unik ya di dalam sistem ya. Kemudian penelitian lanjutan baik A maupun B itu adalah lektor S2, minimal lektor S2. Kemudian bagaimana dengan S3? S3 boleh ya. Jadi S3 yang tenaga pengajar berniden itu boleh. Ya. Jadi S3 tidak menunggu lektor. Ya. S3 sudah punya niden itu boleh mengusulkan skema lanjutan. Kemudian pengabdian masyarakat itu lebih ringan lagi. Jadi syaratnya adalah S2, walaupun masih tenaga pengajar, tapi berniden. Ya itu ya. Oke. Anggotanya maksimal 2 masing-masing Bapak dan Ibu. Ya. Masing-masing anggotanya maksimal 2. Ya, kemudian ini Bapak dan Ibu ya, penelitian pemula. Ya. Penelitian pemula output wajibnya tidak hanya laporan. Jadi saya bacakan Bapak dan Ibu, output wajibnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, video kegiatan. Video kegiatan bukan video gambar, tapi video bergerak. Ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bukan foto yang digerakkan, bukan, tapi memang aktivitas ya, aktivitas mobile yang divideokan. Kemudian hak cipta. Kemudian yang baru adalah
jurnal terakreditasi nasional terindeks minimal Sinta 6. Ya itu ya. Jadi jurnal terakreditasi nasional terindeks minimal Sinta 6 itu wajib. Misalkan nanti pada akhir November tidak memenuhi ini, maka tentunya ya ketentuan yang berlaku ya tidak bisa kita penuhi, Pak dan Ibu ya. Jadi mungkin pendanaan yang sisanya tidak kami berikan dulu ya, karena otot wajibnya belum terpenuhi ya, seperti itu. Jadi misalkan sampai pada tahun berikutnya belum terpenuhi jurnalnya ya Sinta 6 ini Pak, minimal ya Sinta 5 boleh ya, Sinta 4 boleh, Sinta 2 juga boleh ya, ini ya, ya tidak bisa tidak bisa mengusulkan untuk pengusulan pendanaan tahun berikutnya. Kemudian output wajib pilihan. Ya mohon maaf, output wajib pilihan itu adalah output pilihan. Saya menggunakan wajib karena wajib dipilih maksudnya ya. Jadi wajib pilihan itu adalah wajib dipilih ya. Jadi wajib dipilih adalah jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 sampai 2 itu dananya 2 juta. Kemudian proceeding konferensi nasional itu 1 juta, buku ajar lah ini. Ya, buku ajar menjadi perhatian kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu mensukseskan program kita, ya Bapak Ibu bisa memilih buku ajar, yaitu pendanaannya 2 juta. Ya. Total maksimum pendanaan 9 juta, ya. Jadi Bapak dan Ibu wajib itu 6 juta, ya yang 3 juta memilih, ya tidak boleh dipilih semua. Kalau dipilih semua kan 11 juta Bapak dan Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu output budgetnya 6 juta, kemudian memilih jurnal akreditasi Sinta 2 katakanlah 2 juta, kemudian memilih buku ajar, nah, itu sudah maksimal 9 juta Pak dan Ibu ya. Nah, ini ada due date-nya, ada batas maksimalnya ya. Jadi wajib jurnal wajib pilihan jurnal terakreditasi nasional terindeks Sinta 1 atau 2 itu due date-nya atau batas maksimalnya adalah 30 Juni tahun 2022. Jadi Bapak dan Ibu masih ada spilling waktu yang cukup ya. Tapi strategi untuk publikasi memang kita mau bikin publikasi tidak nunggu selesai Bapak dan Ibu ya. Jadi kita ya mulai start ya, kita mulai start sekarang ya, kita siapkan mulai sekarang baik itu apa proposalnya maupun output wajib pilihannya ya, termasuk buku dan sebagainya kan, buku ada teori-teorinya bisa jalan lebih dulu ya. Proceeding konferensi nasional itu memang agak ketat. Jadi diharapkan akhir tahun ya 30 Desember sudah melaksanakan. Ya walaupun penerbitan proceedingnya belum, tapi sudah dilaksanakan ya 30 Desember tahun 2021. Jadi proceeding konferensi nasionalnya harus sudah dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu harus sudah punya bayangan ikut proceeding konferensi di mana ya. Ya sehingga kita cepat ya pengambilan keputusannya ya, tidak nunggu selesai. Kemudian buku ajar itu 30 Desember tahun 2021 tahun ini Pak dan Ibu ya, paling tidak itu sudah editing ya, proses editing ya. Jadi 30 Desember tahun 2021 itu sudah proses editing ya, itu walaupun belum publish ya, sorry, walaupun belum publish ya itu. Kemudian penelitian lanjutan ya, penelitian lanjutan itu ada output wajibnya ya, sama dengan tahun kemarin, output wajibnya laporan kemajuan akhir ditambah video kegiatan. Mengapa kok ada video kegiatan? Karena video itu bagian dari monitoring dan evaluasi Pak dan Ibu ya. Jadi video kegiatan, jadi Bapak Ibu itu melakukan aktivitas perencanaan, pelaksanaan ya, baik pelaksanaan rapat maupun pelaksanaan di lapangan, terutama di lapangan ya, itu di videokan ya, itu ya. Kemudian hak cipta sama dengan tahun kemarin ya, model desain strategi itu sama dengan tahun kemarin. Kemudian yang baru adalah buku ajar. Jadi buku ajar itu adalah output wajib ya untuk skema penelitian lanjutan A maupun B ya, itu ya ya. Jadi buku ajar, jadi yang baru dalam program ini adalah untuk penelitian lanjutan A adalah buku ajar, itu bagian dari output wajib. Ya, ini ya. Jadi kalau tidak terpenuhi berarti masih utang atau tunggakan ya. Due date-nya adalah 30 November tahun 2021 tahun itu. Kemudian wajib pilihan atau tambahan Bapak dan Ibu ya, jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 atau 2 ya. Due date-nya sama dengan
yang tadi ya 30 Juni tahun 2022. Lah, ini Pak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu itu adalah lektor S2 lektor ke atas termasuk S3, maka Bapak dan Ibu ada pilihan yaitu jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus ya Q1 sampai Q3. Itu budgetnya 12,5 juta ya itu ya. Bapak Ibu boleh memilih Q3. Mengapa kok bukan Q4? Karena Q4 itu ya saya mungkin mudah-mudahan tidak salah ya. Q4 itu salah satu jurnal yang dianggap tidak bereputasi ya itu ya. Dianggap tidak bereputasi. Jadi kita syaratkan Q1 sampai Q3 ya itu ya. Due date-nya kapan? Due date-nya adalah akhir Oktober tahun 2022. Ya cukup ya Bapak dan Ibu ya, saya pikir cukup. Ya itu. Kemudian wajib pilihan yang lain adalah Proceeding Internasional Terindeks Scopus. Ya ini ya. Itu due date-nya 30 Desember tahun 2021. Ya walaupun belum terbit proceeding-nya tapi sudah dilaksanakan. Ya, itu enggak apa-apa. Ya, sudah seminarnya sudah dilaksanakan. Ya, konferensinya sudah dilaksanakan. Ya, itu tidak apa-apa. Misalkan proceeding-nya terbit Maret ya enggak apa-apa. Yang penting 30 Desember tahun 2021 sudah dilaksanakan ya. Kemudian ada tambahan yang baru dalam ini adalah desain industri. Ya, desain industri itu adalah hak cipta, salah satu hak cipta dan kemarin kita sudah workshop ya tentang HAKI, salah satunya adalah desain industri ya. Ini kaitannya dengan produk ya. Itu duditnya tahun ini juga Pak dan Ibu ya. Lah, batas maksimum usulan pendanaannya cukup besar ya Bapak dan Ibu ya, 21 juta. Jadi Bapak dan Ibu output wajib 8,5, kemudian ngambil jurnal Scopus itu 12,5 itu sudah 21 juta. Ya itu ya sudah maksimal ya itu. Ya. Jadi semuanya maksimal, bukan semuanya diambil Bapak dan Ibu ya, bukan ya. Kalau diambil mungkin ya memang ya kita agak sulit ya memenuhi ya, makanya itu kita maksimal adalah 21 juta. Kemudian yang lanjutan, lanjutan B ya, lanjutan B itu sama dengan lanjutan A. Cuma bedanya adalah di situ ada paten dan paten sederhana. Ya, baik Pak dan Ibu ya, ada paten atau paten sederhana. Ya, ini. Jadi ini maksimalnya 25, sorry. Ya, maksimalnya 25, ya. Ya, maksimalnya adalah 25 juta. Ya, ini. Jadi misalkan mengambil output wajib ya, pasti diambil itu kemudian paten 16,5 itu sudah pas 25 juta ya itu ya. Ini biasanya kita mengakomodir teman-teman yang penelitiannya berpotensi paten atau paten sederhana biasanya dari fakultas teknik ya Badan Ibu ya. Nah, ini ada duty-nya semua Badan. Oke, ini pengabdian pada masyarakat Badan Ibu. Jadi pengabdian masyarakat ada yang baru yaitu output wajib. Jadi output wajibnya itu kita masukkan proceeding konferensi nasional. Ya itu ya. Ya totalnya 6 juta. Jadi misalkan ya nanti ada anulah ada kebijakan-kebijakan tertentu kalau kita menjadi host PKM CSR itu nanti kita bisa kondisikan ya. Ya mungkin ada yang online ya. Kalau online kan mungkin biayanya murah ya. Mungkin ada yang ke tempat pelaksananya ya, kebetulan pelaksananya ada di Bali. Kemudian tambahannya adalah terakreditasi Sinta 3 sampai 6 Bapak dan Ibu harus dilakukan tahun ini juga ya, itu ada dananya. Kemudian media massa, kemudian hak cipta ya itu. Kemudian yang baru juga video. Video itu bagian dari output wajib dan poster ya, karena pengabdian masyarakat itu memang biasanya dipublikasikan melalui poster juga. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, di LPPM sudah ada sentra HAKI. Ya. Sentra HAKI. Nama unitnya
lengkapnya adalah Sentra Haki dan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ya, kebetulan dikomandani oleh Bapak Astria, ya, itu ya. Jadi untuk hibah ini, Bapak dan Ibu, ya, yang paten, kemudian paten sederhana, desain industri, itu yang mengurus adalah Sentra Haki. Jadi nanti duitnya tidak dipegang oleh Bapak dan Ibu, ya, khusus itu, ya, itu dipegang oleh kami yang mengelola, yaitu Sentra Haki, ya, dalam LPPN. Kemudian untuk buku, ya, ini kami kebetulan kita kerjasama dengan Penerbit Cinta. Jadi nanti Bapak dan Ibu, ya, ini pendanaannya kami yang megang. Jadi nanti kerjasamanya dengan penerbit kita, Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu nanti mendapatkan ini apa? Mendapatkan royalti, ya. Jadi mendapatkan royalti dan Bapak dan Ibu nanti mendapatkan fasilitas BIMTEK, ya, fasilitas workshop, ya, itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak dan Ibu mendapatkan sosialisasi, ya, bisa tanya-tanya apa itu buku ajar, ya, kemudian buku referensi, buku teks, termasuk buku monograf. Jadi nanti Bapak dan Ibu bulan apa nanti, ya, kira-kira nanti bulan Juli atau Agustus nanti Bapak Ibu mendapatkan fasilitas BIMTEK, ya, ini. Yang lebih menarik Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak Ibu diajari buku yang marketable, yang layak jual dan diminati oleh calon pembeli, kemudian Bapak Ibu mendapatkan royalti, ya, sebesar 10% dari omset, ya, dari penjualan, ya, dari penjualan dan setiap kali pembelian, ya, itu ya, setiap kali pembelian, ya, seperti itu. Dan untuk awal Bapak Ibu kami membeli, ya, nanti 20-20 eksemplar, ya, nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan royalti 10% dari. Kemudian ini apa penilaian desevaluasi, ya, ini mungkin semua usulan itu harus terkait dengan rencana penelitian, itu menjadi concern kita, ya. Kemudian Bapak Ibu bagaimana kesiapan luaran itu dipublikasikan di mana, ya. Kemudian metodenya itu ketepatan metode termasuk tinjauan pustaka, ya. Jadi nanti kami nilai tinjauan pustaka dan bobotnya cukup besar, ya, bagaimana sumber primer, persentase dari sumber primer, ya. Jadi maksimal itu 80% ke atas itu kami nilai maksimal, ya. Kalau kurang ya nilainya minimal, ya, itu. Itu bagaimana sumber artikel jurnal, ya, itu menjadi kutipan utama, ya. Kemudian kelayakan penelitian. Kemudian usulan lanjutan sama Bapak dan Ibu, ya, jadi keterkaitan, ya, usulan dengan Renstra termasuk ini yang tadi kemudahkiran sumber apa pustaka, ya, termasuk artikel nanti kami akomodir itu sama untuk pengabdian, ya, untuk pengabdian memang agak berbeda dengan penelitian, terutama nanti kami maksimalkan pada bagaimana analisis situasi, permasalahan dan solusi, ya. Ya, target luaran dan termasuk ketepatan metode. Ya. Saya pikir itu Bapak dan Ibu karena waktu kita terbagi dengan teman kita dari penerbit kita sehingga saya agak cepat sedikit. Ya. Barangkali mungkin ini yang sudah kami sudahi Bapak dan Ibu presentasi dari kami. Selebihnya nanti ada pertanyaan silakan mungkin Bapak dan Ibu. Mungkin kita beri waktu berapa ini Pak Wayu? Pertanyaan 15 menit ya. Silakan Mbak dan Bu, ya. 15 menit pertanyaan. Monggo silakan Mbak dan Ibu. Sepertinya enggak ada, Pak. Iya, kalau enggak ada malah senang, ya. Ini supaya nanti apa biasanya WA pertanyaannya. Iya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, Bapak dan Ibu. Sepenuhnya saya kembalikan ke Pak Wahyu. Ya. Terima kasih, Pak Nugroho. Terima kasih, Pak Nugroho. Demikian tadi, Bapak-Ibu, presentasi sosialisasi penelitian pengabdian masyarakat untuk pendanaan dari Universitas Wijaya Putra.
dan moga nanti kalau masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo kontak lewat WA atau Bapak Ibu bisa ke LPPM sambil nyambangi di ruangan baru LPPM. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, berikutnya adalah sosialisasi untuk penulisan buku ajar, buku teks, referensi, dan monograf yang akan disampaikan dari pihak penerbit Kita Mandiri. Jadi, kepada Bapak-Ibu yang akan menyampaikan dari penerbit Kita Mandiri, saya tidak tahu Pak Rocky atau Pak David, monggo saya persilahkan Bapak, kita punya waktu sampai nanti pukul 15. Jadi, saya persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Kepada Pak Rektor Dr. Budi Endarto, SH MHUM, ya, salam kenal. Dan kami dari penerbit kita, dari Jogja, sangat terhormat sekali bisa bekerja sama. Ini awal yang baik bagi kami. Saya kira mudah-mudahan juga baik bagi semuanya. Amin. Dan salam juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita berdiskusikan hari ini cukup ada manfaat dan punya dampak bagi kita semuanya secara positif. Ya, jadi kami penerbit kita, kita sebut penerbit kita di bawah naungan CP Kita Jaya Mandiri, ada di Yogyakarta. Itu selama ini kita sudah berdiri dari tahun 2016 dan kami memang konsentrasi di buku-buku secara umum baik itu dari segala bidang, ya kan, dan kami juga menerbitkan beberapa buku-buku secara akademis. Dan kalau kami mendengar tadi dari Pak Rektor untuk dana hibah tahun ini itu sepertinya memang luar biasa penurunan gitu Pak ya. Jadi, nah, oleh karena ini tuh kami berusaha untuk hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu nih supaya kami bisa memberikan sesuatu yang mungkin bisa berbeda atau mungkin bisa membantu, dan istilahnya sesuatu kita tetap harus berkarya dalam kondisi yang mungkin kondisi yang tidak baik kalau kita bilang kan itu. Ya, tapi tetap kita harus berkarya gitu ya. Nah, dan hari ini kalau kita bicara tentang hari ini temanya, bentar ya. Ya, kalau hari ini kita berbicara tentang penulisan buku ajar dan monograf, referensi dan lain-lain itu. Jadi bagaimana sih kriteria itu buku ajar, buku monograf dan sebagainya gitu ya. Dilihat dari apa yang menjadi, tentunya buku-buku ini punya standar-standarnya kan nih Pak ya. Nah, jadi kalau kita melihatnya ini, banyak kriteria buku yang membuat hasil penelitian atas hasil pemikiran. Yang pertama itu harus memiliki ISBN. Yang kedua, tebal paling sedikit itu 40 halaman secara cetak. Ini berdasarkan format UNESCO kan itu. Nah, kemudian ada standarnya minimalnya 15,5 x 23 cm. Nah, kemudian diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi perguruan tinggi. Dan tentunya isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang memang harus dipegang pertama secara umum, Pak ya. Kalau kita mau bicara tentang buku-buku secara akademis kan itu. Dan kemudian, nah, apa saja ragam buku yang harus yang akan diperoleh
secara kum. Ya. Pertama itu monograf. Substansinya satu hal dalam satu hal bidang ilmu. Jadi ada perbedaan, nanti ada perbedaan antara buku namanya monograf, buku ajar, dan sebagainya. Ini kan yang pertama ini kan monograf, bagaimana ini berbicara tentang satu hal dalam satu bidang ilmu. Dan saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sangat paham ini, dan kalau paham ini harus dipahami, Pak, ya itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk buku monograf ini, angka kredit hanya maksimal itu 20, Pak. Ya, itu. Kemudian selanjutnya tentang buku referensi. Buku referensi sama tadi, substansinya dalam satu bidang ilmu, kemudian memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang utuh, tebal paling sedikit 40 halaman dengan ukuran 15,5 x 23, diterbitkan oleh badan ilmiah, organisasi atau perguruan tinggi, kemudian ISBN, kemudian diedarkan, tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, batas kepatutan itu satu buku per tahun, angka kredit maksimal ini lebih tinggi dibandingkan dengan monogram 40, kan gitu. Kemudian buku teks atau buku ajar ini. Kalau pengertian buku ajar itu buku pegangan, Pak, ya, untuk satu mata kuliah yang itu ditulis oleh dan disusun oleh pakar di bidang yang terkait, kan itu. Dan memenuhi kaidah buku teks. Kemudian ini yang bahkan ini ada standarnya, itu diketik dengan huruf Times New Roman, fontnya 12, ukuran kertasnya 4, spasinya 1,5, kemudian soft copy-nya juga perlu, ya, Pak, ya, gitu. Kemudian jumlah halaman buku tidak kurang dari 200 halaman. Ini jauh lebih tebal, Pak, ya, lebih tebal. Itu tidak termasuk dari prakata, daftar isi, kemudian dan lampiran dan sebagainya. Unsur buku yang harus ada, satu ada prakata, daftar isi, kemudian batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, kemudian ada daftar pustakanya, ada glosarumnya, ada indeksnya, dan sebagainya. Ini buku teks, untuk buku teks atau buku ajar. Jadi ini lebih kompleks, Pak, ya, lebih kompleks, dan jumlah halamannya jauh lebih tebal. Ini. Nah, itu, Pak. Nah, angka kredit 20 per buku, ya, kan? Batas kepatuhan buku ajar, buku teks itu 1 per tahun. Kemudian ada diktat juga. Ini bahan ajar untuk suatu mata kuliah, kemudian ditulis oleh pengajar mata kuliah, mengikuti kaidah penulisan ilmiah, kemudian disebarluaskan kepada peserta kuliah. Nah, ini angka kredit maksimal 5, Pak. 5. Poinnya 5, kemudian ada modul juga. Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat di situ ada bahan ajarnya, bagian dari bahan ajar, kemudian ditulis oleh pengajar mata kuliah, ketika dia penulisan ilmiah disebarkan kepada peserta kuliah. Angka kredit sama di angka 5, Pak, ya. Penuntun praktikum juga seperti itu, ya, kan, hampir sama. Ini disusun oleh kelompok dosen. Perbedaannya mengikuti kaidah penulisan ilmiah dan angka kredit sama, ada di 5, gitu. Kemudian ada model dan lain-lain, alat peraga, menjelaskan fenomena dalam kuliah, meningkatkan pemahaman peserta kuliah. Ini angka kredit 5, Pak, ya. Nah, kami ambil ini semuanya berdasarkan sumber dari web Kopertis. Nah, inilah acuan-acuan yang Bapak, Ibu, dan kita semuanya ini akan kita pakai, gitu, kan. Semuanya ada standarisasi, ya, kan. Dan yang terpenting itu kan semua hal itu terutama ber-ISBN. Ini sangat penting, ya, gitu. Nah, sangat penting sekali yang... Bentar, Pak, saya mau beralih dulu. Nah, jadi ISBN itu sangat penting. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini menulis
buku, terutama buku akademis secara akademis yang tadi kita bahas di depan tadi, kalau itu tidak ada ISBN-nya, itu sia-sia kan itu, Pak ya, sia-sia kan itu. Nah, terus bagaimana kemudian kita harus memperoleh ISBN? Dan itu sebenarnya ISBN itu mudah. Cuma yang perlu kita perhatikan, salah satu supaya semuanya efektif, ketika kita menerbitkan suatu karya, suatu buku, itu kita harus melihat dari apa, siapa itu yang akan menerbitkan. Banyak penerbit-penerbit di Indonesia ini, bahkan skalanya home industry, yang itu. Bisa mendapatkan ISBN enggak? Bisa. Mereka bisa mendapatkan ISBN, ibu-ibu bisa mendapatkan ISBN. Tapi yang paling penting di sini adalah ada ketentuan bahwa penerbit itu juga menjadi anggota IKAPI. Ini yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu harus dipahami itu kan itu. Karena ini sangat penting sekali bahwa bagian dari anggota IKAPI ini yang akan jauh lebih diakui oleh Dikti kan gitu ya, Pak ya. Nah, seperti ini. Nah, dan kami dari penerbit kita di CV kita Jaya Mandiri ini sudah bagian dari Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu tidak perlu khawatir gitu kan. Apa yang kami terbitkan untuk karya-karya bapak-bapak dan ibu itu dan berISBN, otomatis kita berISBN dan itu kita beranggota IKAPI, itu akan sangat bermanfaat, nilainya akan jauh lebih baik. Kenapa kami harus menjadi anggota IKAPI? Karena kami memahami itu regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini, bahwa terutama di perbukan akademis bahwa ini sangat penting bagian dari IKAPI, yang itu supaya ini bisa mendorong teman-teman penulis gitu kan, untuk mencapai standar yang baik. Ya. Dan kami juga dalam hal ini kami mempunyai tim yang tentunya ketika Bapak-bapak dan Ibu-ibu di bagaimana sih kita akan mau menulis nih yang mungkin baru pertama kali menulis, mungkin kalau yang sudah terbiasa menulis sudah biasa kan itu menulis, mungkin itu akan sangat mudah kan ya. Tapi yang baru pertama menulis ini seperti halnya seperti momok kan itu, wah gimana harus menulis kan itu. Tapi ketika percayalah Bapak dan Ibu, ketika bapak dan ibu itu sudah mulai menulis dan sebagainya itu, saya berbicara ini yang mungkin baru pertama kali menulis, ya kan itu. Ini akan sangat menjadi hal yang mudah. Dan kami dari tim penerbit kita dari Jogja pun kami juga akan memberikan pendampingan. Pasti kami akan memberikan bagaimana menjadi karya yang berkualitas dan itu menjadi yang lebih baik gitu, Pak ya. Nah. Berkaitan dengan ISBN, apa sih manfaat ISBN? Satu, ISBN itu adalah sebuah identitas sebuah buku. Tidak ada buku yang memiliki nomor yang sama. Ketika Bapak Ibu-Ibu itu mencari buku gitu, ketika itu buku itu judul yang mirip banyak. Kategori banyak, judul mirip banyak, yang hampir sama juga banyak. Tapi ketika itu ISBN, itu tidak ada satupun ISBN yang sama, dan itu tidak boleh yang sama, kan itu. Kemudian manfaatnya yang kedua adalah sarana promosi. Kemudian yang ketiga, alat untuk memperlancar alus distribusi, sarana temu kembali informasi, meningkatkan poin angka, kredit, untuk kenaikan pangkat, golongan dosen, sekaligus menjadi salah satu alat ukur untuk penilaian akreditasi universitas. Ini penting. Tanpa ISBN, itu sebuah karya ini juga akan menjadi seperti sia-sia, kurang maksimal kan itu, ya kan? Karena ini standar numerasi perbukuan kan itu, Pak ya, gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang ISBN, ada beberapa digit. Nah, ini penjelasan apa sih ada nomor-nomor itu. Nah, itu semua nomor-nomor itu ada artinya. 978 biasanya itu ada, itu areanya untuk wilayah Indonesia dan sebagainya kan, itu biasanya di 978. Kemudian kemundur itu ada kode untuk penerbitnya. Kemudian nanti ada bagian kategorinya dan sebagainya. Ini penjelasan tentang ISBN. Ada angka-angka itu seperti apa sih ya gitu, Pak ya. Nah, kemudian
Yang kedua, kalau kita berbicara kita antara pihak kampus, dalam ini pihak kampus, kemudian dalam ini kita ada sebagai penerbit kita ini kan, kita berbicara sebagai mitra. Gitu. Apa kalau kita berbicara sebagai mitra, artinya bahwa kita ini harus saling support, Pak, ya itu. Ya, Bapak Ibu ya. Apa yang semuanya saya kira memiliki bagian masing-masing. Di dalam dunia kampus itu informasi, inovasi, adaptasi, solusi dan idealisme itu yang diperlukan. Muncullah nanti namanya karya tulis. Karya tulis ini akan kemudian akan ditampung oleh dunia penerbitan. Itu akan untuk diproduksi, kemudian dipublikasikan, kemudian didistribusi, didokumentasikan dan itu ya. Nah, ini akan menjadi sangat berharga, yaitu sangat bernilai kan itu. Nah, publikasi ini bermacam tadi ada publikasi ilmiah, kemudian ada menjadi buku ajar, menjadi referensi dan lain-lain. Dan itu yang diterima oleh masyarakat atau mahasiswa atau orang-orang yang saya kira memerlukannya kan. Nah, dari di dunia penerbitan, karya tulis tadi tentunya teman-teman dosen, teman-teman penulis dan sebagainya itu pastinya akan mendapatkan royalti yang pertama manfaatnya. Kedua yang kemudian mendapatkan KUM dosen. Jadi ketika ibu, bapak-bapak ibu-ibu dosen itu ketika membuat karya tulis itu sebenarnya mendapatkan manfaat yang ganda. Yang pertama pasti akan mendapatkan KUM, kemudian yang kedua royalti. Ya, dan ini saya kira ini akan menjadi menarik. Menarik, sangat-sangat menarik ya kan, ketika ini kita benar-benar konsentrasi fokus ada di situ kan gitu Pak ya. Dan ini sangat dan ini akan sangat menunjang dalam dunia pendidikan secara akademis, dan ini pasti akan sangat menunjang dalam berbagai hal. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa kami dari penerbit kita ketika bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan semuanya itu ketika menghasilkan karya tulis itu kita akan memproduksi tidak hanya dalam bentuk fisik di buku gitu kan itu. Tapi bapak-bapak sama ibu-ibu akan otomatis itu akan kita produksi dalam bentuk secara buku elektronik, secara e-book gitu kan itu. Jadi bapak-bapak sama ibu itu ada nanti akan menerima ya kan satu secara buku fisik, kemudian ada secara buku elektronik. Kalau kita bicara buku fisik tadi ada ISBN. Kalau buku secara elektronik itu secara EISBN. Kenapa kita harus memfasilitasi seperti itu? Karena kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Ini akan sangat dibutuhkan buku elektronik dan ini akan sangat memudahkan ketika secara daring itu diperlukan, itu terutama di buku ajar itu ya, ada di buku ajar itu, ini akan sangat diperlukan. Oleh karena itu, mengapa ini kita penting? Bahwa ketika bapak, ibu-ibu, semuanya ketika menulis karya tulis, ya kan, kemudian kita terbitkan, itu secara otomatis itu akan menyebabkan dua produk. Secara fisik, buku secara fisik dengan ada ISBN, kemudian secara elektronik, buku elektronik dengan ada penomoran ISBN. Itu berbeda juga. Penomoran ISBN itu ada sendiri juga. Nah, ini salah satunya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang banyak yang istilahnya harus kuliah virtual dan sebagainya kan itu. Nah, ini sangat penting sekali kan gitu Pak ya, kan itu. Ya. Yang berikutnya, nah ini kalau berdasarkan undang-undang ini nomor 12/2000 dan tentunya itu tadi sudah ada pembaruannya lebih detail lagi ya Pak ya, gitu kan. Saya kira ini juga seperti itu. Ini secara umum luaran perguruan tinggi, publikasi hasil pengabdian masyarakat seperti itu, jurnal, liputan, makalah dan sebagainya Pak ya. Ini secara umum Bapak bisa baca ini di sininya dan ibu-ibu ya kan. Saya kira itu akan lebih anunya. Kenapa kami mengeluarkan buku secara fisik dan elektronik? Sebenarnya arti buku itu sebenarnya sekarang ada dua, buku secara fisik maupun secara elektronik kan itu Pak ya. Dan ini di dalam undang-undang itu juga sudah bahwa buku elektronik itu bagian dari istilah
buku kan itu Pak ya, bukan itu. Nah, kemudian kami mau bicara tentang masalah model berapa sih kalau bapak-bapak sama ibu-ibu kalau harus menulis kemudian harus kita terbitkan, biayanya besar nggak yang itu? Ada beberapa penerbit yang mungkin harus oplas 1000 baru bisa kita terbitkan. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus sesuai pasar dan sebagainya baru kita terbitkan kan gitu ya Pak ya. Harus minimal 300 eksemplar. Kalau 300 eksemplar kalau banyak dananya besar mungkin akan mudah kan gitu Pak ya. Ya kan? Akan mudah kan itu. Nah, tapi kita juga mendengarkan dari yang ada di lapangan kan itu. Realitanya kan gitu, ya kan? Banyak yang pengen menulis menghasilkan karya cuma anggarannya terbatas gitu kan. Dan rata-rata terbentur di masalah oplah. Kenapa harus 1000 eksemplar? Kenapa harus 300 eksemplar kan itu? Nah, ini kadang-kadang yang membuat berat kan itu. Kami memahami itu karena itu nilainya enggak kecil. Kalau kita sudah mencetak 1000 eksemplar ini akan menjadi angkanya menjadi luar biasa. Nah, oleh karena itu kami di penerbit kita ini mendengar dari beberapa masukan dari teman-teman ya, terutama dari teman-teman di kampus, teman-teman dosen dan sebagainya itu, bisa enggak kalau itu tidak harus 300 atau 1000 dan sebagainya. Kami bisa. Mari kita sesuaikan. Minimal cetak berapapun kami siapkan itu. Yang penting karya ini harus ada. Dan supaya semuanya harus punya semangat, harus punya karya-karya yang ini lebih baik, lebih banyak. Kita sebagai penerbit tidak bisa istilahnya harus menghalang-halangi, harus memberatkan itu, ya kan? Kita akan bantu, kita akan support, ya kan? Kita berusaha untuk tidak sangat memberatkan, semuanya pasti punya solusinya kan itu, ya kan? Artinya bahwa kami penerbit kita, mari kita fleksibel kan itu Pak, ya kan itu. Kita fleksibel, yang penting adalah karya ini harus selalu ada. Semakin banyak, semakin karya-karya ini semakin banyak, saya kira ini akan sangat membantu di dunia pendidikan, terutama di dunia perguruan tinggi kan itu Pak, ya kan? Supaya semuanya akan jauh lebih baik, jauh lebih maju dan akan jauh lebih berkembang kan itu Pak. Dan yang tentunya, ya kan, secara standar kualitas kami juga punya standar dan ini yang benar-benar kami jaga kan itu Pak. Nah, selain itu kemudian nanti penulisan dari teman-teman di dosen di kampus dan sebagainya, apakah ini hanya dijual di kampus dan sebagainya? Kami jawab tidak, kan itu. Ada beberapa titik distribusi. Kami kalau kembali flashback ke belakang tadi, ya kan, ada beberapa titik distribusi yang kita bisa menjual itu ada di luar, kan itu. Jadi penjualan ini tidak hanya ada di dalam kampus itu, kampus tersebut gitu. Kenapa ini penting, ya kan? Dan tentunya ini atas kesepakatan ya Pak ya, ibu-ibu ya, atas kesepakatan. Oh, buku saya hanya mau untuk dipakai di internal saja, monggo kan itu. Oh, buku saya bisa nggak kalau juga di luar, monggo kan itu. Nah, secara branding, secara ekonomi, ketika kita bisa menjual di luar ini akan sangat baik, ya gitu. Karena di situ nanti ibaratnya kita ada menyepakati bahwa namanya kita menyebutnya co-branding kan gitu, co-branding. Jadi ada dua label, ada dua logo penerbit kita kemudian dari penerbit kampus kan gitu, dari kampus. Ya. Nah, ini akan secara langsung gitu kan, ini akan membantu ini yang menulis siapa sih, dosen mana sih, oh kampus ini, ya kan,
pemasaran kita tidak hanya di Jawa tapi ada di seluruh Indonesia kan itu. Ya. Jadi bisa dikenal kampus A, B, kampus Universitas Wijaya Putra, oh ternyata sudah didengar dari Aceh sampai Merauke. Ada di mana sih ini? Kok bukunya bagus? Yang nulis siapa nih? Oh, dosennya sendiri, pasti di kampusnya bagus. Ya. Ini ada secara manfaat, ini yang secara langsung tidak langsung ini akan sangat menarik kan itu, ya kan? Manfaat yang lainnya selain itu yang selain itu kemudian ada royalti dan sebagainya kan. Royalti kami memang tadi sempat disebutkan 10%. Jadi kami yang antara 5-10% yang itu. Dan ini saya kira ketika itu buku secara karya itu sangat bisa diterima yang oleh secara umum luas itu, saya kira ini akan menghasilkan karya yang baik yang itu. Nah, kemudian terus kemudian kita harus memilih tema apa kan itu. Kadang ketika menulis buku ini kita tuh sudah bingung di awal sudah bingung kita mau tema apa kan itu. Yang pertama kalau kami menyarankan bahwa ini berkaitan dengan buku-buku akademik dan bapak-bapak dan ibu yang menulis secara sebagai dosen itu kan, yang pertama harus sesuaikan tridharma perguruan tinggi kan itu. Itu yang paling penting kan itu. Ya. Karena itu yang diwajibkan saya kira sebagai yang sudah disepakati oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya kan untuk menjadi dosen untuk mengajar sebagainya, bahwa tridharma itu sangat penting kan itu. Nah, saya kira ini seperti ini ada perbedaan karakter buku diktat modul aja dan sebagainya. Perbedaan-perbedaannya memang ada beberapa yang berbeda, ada beberapa yang sama. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu ini sedikit banyak sudah memahami ini dan sudah pernah membaca ini semuanya ya, gitu ya. Sama ini karakter buku, buku referensi, buku ajar, perbedaan dan sebagainya ya, gitu ya. Ya. Kalau kita mengikuti jenis buku mengikuti PP nomor 75 itu dikti itu ada, jadi ada nanti secara dikti itu ada teks seperti buku ajar, kemudian ada buku non teks referensi itu kan atau MOU kan itu. Nah, ini semakin meluas ya. Nah, kemudian tulislah buku dengan pasar yang sasaran besar. Meskipun itu juga dipakai di internal kan itu. Akan sangat efektif ketika itu dibentuk, dibuat itu juga menjadi sasaran yang besar kan itu. Ya. Seperti mata kuliah wajib universitas ini sudah menjadi pasar-pasar yang cukup besar kan itu. Ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah wajib jurusan, ada mata kuliah pilihan. Nah, saya kira bapak-bapak ibu akan sudah memahami apa sih yang menjadi mata kuliah wajib universitas. Nah, ini ketika itu dibuat itu secara pasar itu sudah besar gitu. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya seperti ini, seperti yang di atas tadi, ya kan? Nah, kalau kita menulis dan merencana pun mampu nggak kita? Saya kira semuanya mampu. Perbedaannya adalah ini berkualitas atau tidak berkualitas, biasa atau luar biasa kan itu, ya kan? Kalau kita bicara dari PP nomor 79, 19 standar penulisan, satu itu pra penulisan, penulisan kemudian kedua penulisan draft, kemudian nanti ada perevisian dan penyuntingan mandiri. Banyak hal ya gitu kan. Pra penulisan itu mencakup apa saja, itu kemudian ada temanya, ada topiknya, kemudian tujuan penulisnya, pembaca sasaran, sumber penulisnya dan penyusun kerangka penulisnya dan sebagainya kan. Kenapa ini harus diatur sedemikian rupa supaya ini tidak melenceng kemana-mana gitu ya. Perevisian, ya kan, itu harus berkaitan, terus mencakup perbaikan dari segi struktur, ada sistematikanya dan gaya penulisannya, dan gaya penulisan itu bermacam-macam. Ada terus kemudian ada penyuntingan mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap draft naskah dari segi kesalahan tipografi, kesalahan bahasa, kesalahan data dan fakta, serta pelanggaran legalitas dan norma. Persiapan awal yang harus kita lakukan apa?
tema buku yang akan ditulis sesuaikan dengan kompetensi penulis. Sesuaikan ini kompetensinya kan itu. Kemudian keahlian dan reputasi penelitian, ingat skripsi, tesis, disertasi yang pernah dibuat. Tentukan judul utama, judul yang laris, itu sangat penting. Ya kan itu, tentukan kemudian tentukan subjudulnya. Dan tahapan yang penting untuk menghasilkan buku ajar yang baik. Satu, merumuskan sasaran pengajaran, menentukan struktur buku, menyusun bahan pengajaran, menyiapkan soal tugas. Saya kira buku ajar juga harus ada itu juga ya Pak ya. Ada soal tugas diskusi, menguji cobakan naskah, memperbaiki naskah dan melengkapinya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tantangan tadi Pak ya, secara market pasar itu kan, semua di Indonesia ini secara pasar di perbukuan ini semuanya turun gratis. Intermezzo bahwa perbukuan di Indonesia ini tahun lalu pun mengalami penurunan yang sangat gratis. Indikatornya adalah, beberapa indikator adalah kita melihatnya dari sisi penjual Gramedia, ya kan? Kalau kita bicara secara umum buku-buku yang dijual di Gramedia, kemudian bagaimana kalau sudah di Gramedia buku secara umum yang buku-buku laris aja mengalami penurunan, bagaimana dengan buku-buku akademis? Saya kira ini juga akan jauh menjadi penurunan. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Pasar-pasar memang boleh harus turun, tapi kita harus mempenetrasi, kita harus membuat sesuatu yang jauh lebih menarik lagi. Dan ini uniknya, ketika buku fisik itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, buku elektronik itu mengalami kenaikan penjualan yang signifikan. Ada sesuatu yang terbalik, yang ini tuh. Seperti ini, kalau kita lihat website internal Gramedia, bahwa 55% ditopang non-buku. Bukan buku lagi, tapi non-buku yang paling mayoritas. Buku hanya 45%. Secara total pertumbuhan bisnis buku turun 55% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan bisnis buku digital naik 60% dari tahun sebelumnya. Ada sesuatu yang menarik, ya kan itu? Ada sesuatu yang menarik bahwa pertumbuhan buku digital itu naik 60%. Dan ada yang lebih menarik lagi, pertumbuhan penjualan buku cetak secara online itu naik 425% via Gramedia.com. Kita melihat dari Gramedia. Artinya apa? Ini ada sesuatu yang masih ada harapan untuk hidup. Begitu. Ada harapan untuk menjadi lebih baik dunia perbukuan. Terutama dunia perbukuan yang secara akademis dan sebagainya. Kan itu. Ya. Dan saya kira ini akan menjadi lebih baik ketika kami penerbit kita, ketika Bapak dan Ibu menulis karya ilmiah di karya-karya tulis di kami, kita terbitkan secara fisik dan secara digital. Dan itu, ini akan saya kira akan sangat penting sekali. Nah, kami di sini ketika menghadapi tahun seperti tahun kemarin dan saat ini yang belum tuntas juga, dan itu, ya kan, apa yang harus kita lakukan sama-sama, penulis, Bapak Ibu semuanya pasti dilibatkan dalam promosi dan pemasaran buku dalam bentuk webinar seperti ini. Layanan print on demand, kerjasama pembiayaan penerbitan, kita tidak akan mematok lagi harus berapa, harus sebesar itu. Saya kira itu harus realistis kita kan itu. Kemudian pemasaran buku cetak secara online, kemudian secara e-book dan sebagainya. Saya kira hari ini seperti itu. Dan pesan terakhir dari Pak Pram, tulislah agar semua suaramu takkan padam. Mari kita tetap bersemangat untuk menghasilkan sesuatu karya yang jauh lebih baik. Dan untuk sesi ini, terima kasih kami akhiri. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, monggo saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Rocky. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi sosialisasi untuk penulisan buku ajar, buku teks dan lainnya begitu. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, senyampang ini ada masih ada waktu. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Oh, bertanya Pak. Bisa saya dari Oke, monggo. Nggih, Pak Kus dulu silahkan. Nggih, matur nuwun.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pengarahan dari Bapak selaku penerbit. Yang perlu saya tanyakan adalah apabila kita menerbitkan buku ajar, apakah pada lampiran terakhir itu perlu disantumkan biografi dari pengarang itu sendiri, Pak? Ini masih ada lagi, Bapak? Sampun, Pak Agus. Kemudian buku ajar ini adalah kami mungkin tidak hanya secara textbook atau dari referensi aja ya, mungkin kami aplikasikan dengan praktika. Jadi yang sehari-hari bisa dipraktekkan di lapangan, tapi tidak menyimpang dari referensi yang sudah ada. Demikian Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lainnya, biar nanti dijawabnya sekalian. Tadi ada Ibu-ibu. Halo. Silakan Ibu. Terima kasih. Oke, Bu Sayakti, silakan monggo. Terima kasih Pak Wahyu. Saya ingin bertanya yang pertama mungkin tadi sudah dijelaskan untuk bentuk-bentuknya. Kalau diperbolehkan ada contoh dari masing-masing bentuk. Jadi monograf, kemudian ada buku teks dan sebagainya. Karena sekarang kan mengalami perubahan tidak sama dengan yang dulu-dulu. Dengan aturan Dikti yang terbaru itu kan isinya, daftar isi mulai dari... Bu, mohon maaf suaranya kurang jelas. Mungkin mikrofonnya bisa diturunin. Terima kasih lupa sih. Terima kasih Pak Wahyu. Saya ingin bertanya yang pertama, mungkin ada contoh dari masing-masing bentuk buku yang tadi disampaikan, mulai dari monograf sampai yang terakhir. Kemudian yang kedua, dengan daftar pustaka, apakah diwajibkan menggunakan Mendeley ataukah tetap bisa manual seperti yang dulu-dulu? Terima kasih, mungkin itu dari saya tanyanya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Bu Sayakti. Masih ada lagi Bapak Ibu, satu lagi penanya. Ya Pak Dwi, Muhit Pak. Oke, monggo Pak Muhit. Gini Pak, apakah bisa dijadikan buku untuk kasus beda kasus pada jurnal? Beda kasus pada jurnal, misal jurnal itu ada 5 Pak, kemudian saya bedah dan kemudian saya jadikan kedua buku bahan aja. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Oke, Pak Rocky ada 3 pertanyaan. Tadi monggo saya persilahkan langsung diberikan jawabannya Pak Rocky. Saya persilahkan Bapak. Ya, terima kasih waktunya untuk menjawab pertanyaan. Saya persilahkan ini kami berikan ke Pak David yang menjelaskan supaya lebih detail. Itu, silakan Pak David. Ya. Baik, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin saya dari Surabaya. Selamat siang. Saya mewakili penerbit kita yang ada di cabang Surabaya. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, kalau boleh saya review tadi pertanyaan pertama terkait dengan maaf tadi saya sebelum sempat ini Pak, kalau biografi Pak, apakah biografi? Ya, ada hasil biografi. Ya, kalau untuk buku ajar itu seharusnya ada Pak. Memang berupa sinopsis penulis. Jadi biografi penulis itu harus disertakan berikut foto, karena itu sebagai bahan tambahan, sebagai referensi juga bagi buku tersebut, kelengkapan buku tersebut. Itu harus ditulis beberapa paragraf sesuai, 1 atau 2 paragraf ditulis seperti Bapak Ibu menceritakan biografi Bapak Ibu seperti itu. Nah, terkait buku ajar memang hanya berbeda dengan buku referensi Pak. Ya, nanti tergantung dari mana kita mengambil referensi buku ajar tersebut. Untuk yang kedua tadi terkait dengan
Kok buku ya dari Bu Sayekti ya? Bu Sayekti, nggih. Ada. Ya. Perlu contoh. Untuk contoh buku ajar mungkin nanti saya akan susulkan nanti ke kampus ya, Bu ya. Untuk karena waktunya terlalu mendesak. Jadi nanti mengenai bagaimana sih format buku ajar, format buku referensi, dan format monograf itu nanti berikutnya akan saya sampaikan melalui kampus. Mungkin saya akan komunikasi selanjutnya dengan Pak Nugroho, begitu ya Bu ya. Tapi pada intinya memang ada perbedaan antara buku ajar, buku referensi, dan monograf. Mana tadi sudah disampaikan, buku ajar itu basisnya mengambil dari RPS, kurikulum. Jadi judul-judul yang ada itu tidak boleh lepas dari judul-judul pengajaran. Nah, mengenai topik utamanya, misalkan itu diambil dari penelitian, itu bisa dijadikan sebagai subbab. Jadi misalkan metodologi penelitian, basis apa. Jadi fokus dari buku ajar tersebut, itu tentang apa, itu bisa dimasukkan ke buku di subbabnya. Seperti itu. Mungkin itu salah satu contoh. Sedangkan untuk buku referensi itu kan lebih luas lagi. Formatnya juga lebih terbanyak menampilkan teori-teori, seperti itu. Memang ada beberapa hal yang menjadi pelatih. Istilahnya di buku referensi itu menjadi bahan untuk kita diskusi. Nah, kalau monograf tadi sudah dijelaskan, nah itu menyangkut pada satu fokus yang dibahas, utamanya dari hasil penelitian. Nah, mengenai contoh fisiknya, nanti mungkin ke depan saya akan komunikasi dengan Pak Nugroho mengenai hal tersebut. Dan mungkin di tahun ini kami juga akan mencanangkan kamp pelatihan penulisan buku, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu kami akan laksanakan di kurang lebih bulan Agustus atau nanti jeda semester itu ya Bapak Ibu, supaya kita bisa menampung beberapa peserta khususnya yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Nah, mengenai rencana kegiatan tersebut yang kami gagas di bulan Agustus itu, nanti akan saya komunikasi lagi dengan Pak Nugroho juga, mungkin dari dosen-dosen yang ada di UEP bisa tertarik untuk mengikuti kamp penulisan buku, di mana kami di situ kami akan fokuskan mulai awal Bapak Ibu menulis sampai akhirnya buku tersebut benar-benar menjadi buku yang bisa diterbitkan. Dan kami jamin di kamp tersebut Bapak peserta itu outputnya buku yang ber-ISBN. Di mana yang kami terbitkan itu. Terus yang ketiga tadi tentang apa ya Pak ya, kalau boleh saya. Bapak, mungkin dari saya masih ada satu yang belum terjawab. Iya. Tentang daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang mungkin penting juga. Oh iya, itu kan daftar pustaka apakah mendelei atau apa? Atau manual, iya. Penulis. Kalau kami akan mengarahkan kalau memang itu arahnya ke Mendeley atau apa atau endnote seperti itu. Jadi kami mengikuti dari alur penulis Bu. Jadi kami membebaskan untuk dari penulis apakah pakai daftar pustaka dengan metode penulisan Mendeley atau pakai American yang apa itu atau yang lain seperti itu. Oh ya, Pak Wahyu. Nggih, Bapak. Nggih, orang kita jeda dulu, Bapak. Ini ada suara adzan, speakernya keras sekali. Nggih, kita jeda sebentar. Iya, saya serahkan.
Baik, Bapak Ibu, monggo kita lanjutkan kembali. Kurang satu pertanyaan, Pak David. Kalau tadi yang tidak, iya siap, Pak. Nggih, tadi yang satu itu anu apa? Apakah bisa misal apa terkait bedah jurnal ya, Pak ya? Ya, jadi jurnal. Mungkin ada beberapa artikel jurnal dibedah, itu jadikan buku, ada nggih. Nah, terkait artikel artikel atau dari jurnal itu kan biasanya kan jurnal itu luaran dari penelitian ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk artikel atau jurnal itu bisa dikonversi ke buku acar yaitu tadi seperti itu. Jadi jurnal, misalkan ada buku metodologi penelitian, nanti berbasis apa? Nah, itu. Jadi, ada kemungkinan jurnal bisa dibedah untuk menjadi buku ajar atau buku referensi. Bisa, sangat bisa sekali. Itu kalau dari kami. Ya, nantinya untuk bagaimana cara untuk mengkonversi dari jurnal buku referensi, itu akan kami fokuskan nanti di camp pelatihan tersebut, Bapak Ibu. Jadi untuk peserta-peserta yang mengikuti pelatihan penulisan yang kami adakan di bulan Agustus atau bulan September itu kami akan hanya berbentuk proposal. Buku ataukah buku ajar atau buku referensi seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan dari terkait dengan jurnal tadi. Itu Pak Dwi Wahyu. Mungkin ada lagi. Yeh, terima kasih Pak David tadi sedikit agak putus-putus suara penjenengan. Baik Bapak Ibu masih punya waktu 10 menit barangkali ada pertanyaan saya persilahkan. Iya. Baik, sepertinya kok sudah tidak ada Pak. Mungkin teman-teman nanti nunggu sekalian kalau ada apa pelatihan di camp pelatihan itu kira-kira. Ngaten. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada. Baiklah, sekali lagi. Halo, masih ada mungkin Bapak Ibu? Baik, sudah tidak ada. Baik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement dari Pak Nugroho. Monggo, saya persilahkan.
Ya, baik Bapak dan Ibu. Sudah cukup tadi ya, 2 jam, jadi sangat tepat mulai jam 1 sampai jam 3 kurang ini Pak dan Ibu. Jadi pemaparan dari Pak Rocky dan Pak David dari penerbit kita tentunya menjadi apa ya, menjadi acuan Bapak dan Ibu nanti untuk menyusun, terutama untuk menyusun buku, baik itu buku ajar maupun buku referensi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kaitannya dengan hibah penelitian, Bapak dan Ibu, jadi salah satu output wajib untuk skema penelitian lanjutan itu adalah buku. Kemudian untuk penelitian pemula itu salah satu output wajib pilihannya adalah buku juga. Tentunya bisa dimulai, bisa dimulai. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih apakah itu buku ajar atau buku referensi. Yang penting adalah dalam konteks implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, tentunya itu sangat tepat ya. Jadi mungkin terkait dengan pembelajaran ke mahasiswa, tetapi basisnya adalah hasil penelitian. Saya pikir itu, Bapak dan Ibu, Pak Wahyu, saya kembalikan ke Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Pak Rocky, Pak David, dan Bapak-Bapak Ibu dari tim penerbit kita Karya Mandiri Yogyakarta. Dan terima kasih kepada Pak Rektor, Bapak Ibu, para pejabat struktural di lingkungan Universitas Wijaya Putra. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen semuanya dari Wijaya Putra, ASMI maupun STIE Surabaya. Demikian acara ini mungkin bisa kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah dan yang agama selain Islam mohon dimohon untuk menyelesaikan. Baik, monggo kita akhiri. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian selesai sudah acara ini dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rocky, Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Rocky. Terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih Pak Rocky. Selamat siang. Sami-sami. Assalamualaikum. Oke, mohon izin.